Halo, assalamualaikum guys. Nah, kita sedang ada di jalan Panjaitan ya. Kita di sini mau makan bakso Amat namanya. Di sini konsep baksonya bagus, tempatnya juga sangat asri. Kita akan masuk ya. Ini ya guys, tempatnya ya. Sebelum kita pesan baksonya, kita lihat tempatnya terlebih dahulu ya. Oh, sangat asri ya guys, ada lampu tamannya, ada tumbuhannya. Ini meja-meja tertata rapi sekali. Nah, ini indah banget ya guys, ini cocok banget untuk makan bersama dengan keluarga dan teman-teman untuk bisa hangout. Nah, di sini ada kolam ya guys, ini kolam untuk nila merah. Nah, jadi sekalian guys, sekalian makan bakso, juga sekalian kita belajar untuk budidaya ikan nila di tempat seperti ini. Nah, ini kita baca yuk, kolam gizi keluarga namanya ya. Nah, ini baru ikan nila. Nah, kalau ini ternyata sistem organik ya guys, sistem budidaya ikan yang menggunakan bahan organik sebagai starter ekosistem air kolam yang dapat menumbuhkan fitoplankton. Nah ini juga agak lebih besar ya guys. Jadi di sini selain ada kolam, juga tempatnya asri banget. Jadi benar-benar membuat kita betah ya makan di sini ya guys. Wow. Jadi bisa ajak keluarga, cucu, anak, ponakan dan lain sebagainya untuk bisa lihat taman sebagus ini, bisa belajar untuk tanam-menanam juga, dan bisa belajar untuk budidaya ikan nila. Nah, ini guys, tempatnya bagus banget ya. Jadi sinar matahari tidak langsung tembus ke tempat makan, sehingga tetap teduh dan asri seperti itu. Yuk kita ke tempat makannya yuk. Oh ya guys, ini ada yang lagi terkenal nih, tumbuhan atau tanaman hias namanya janda bolong. Ini harganya bisa sampai ratusan juta ya guys. Oke. Ini tempatnya sangat artistik banget ya guys. Ini ngafe banget ya tempatnya, detail sekali. Ada soundnya juga. Oke, kita ke tempat pemesanan. Mas, mau pesan mas? Oke. Apa aja ya? Bisa diajar. Iya. Dan di sini ada bakwan ya guys, sama bakso kering. Ini ada bakwan basah juga. Ada bakso ya. Ini ada tahu bakso sama ada. Kak mau satu paket? Boleh satu paket. Ini ada bakso istimewa, bakso super, bakso bakar. Bakso istimewa aja. Bakso istimewa itu ya. Kontol kecilnya 4. Sama tahu bakso sedikit nih. Kita... ya. Oke, bakso istimewa. Istimewa? Istimewa itu isinya apa aja, Mas? Isinya ya. Kalau isinya itu bakso istimewa. Bakso daging yang kecil. Itu 4. Kemudian ditambah dengan tahu bakso. Tahu bakso. Itu bisa diganti dengan pasta. Oh, gitu. Kalau misalnya mau diganti bisa. Oke.
dengan basah. Pasir basah ini. Ya, bang, mungkin diganti dengan pasir basah saja ya. Gitu aja. Yang istimewa ya? Iya, bahasa istimewa. Oke, siap. Siap, sekali lagi ya guys. Ini juga ada tempat untuk bersih kan. Ini ada keramba. Ini ada tempat untuk kerajinan ya guys. Jadi sini namanya juga disebut sebagai pabrik Nesia. Nah di sini untuk ini bisa dibilang showroom dan tempat bengkel untuk membuat karya-karya. Ini dia. Jadi view-nya overall seperti ini ya guys. Overall seperti ini. Ini. Nah, janda bolong. Janda bolong lagi. Nah, seperti ini ya guys, overall-nya. Nah, bisa ya guys mampir di sini, harganya murah banget kok. 10.000 sudah bisa dapat yang istimewa. Seperti itu. Enggak. Ini dia guys, sudah datang. Menunya yang pertama ini yang bakso menu istimewa ya guys. Ini ada dua, ada beberapa pentol, ada 3 pentol dan 1 siomay. Lalu ada mie kuning. Lalu setelah itu ini yang mix ya, bisa pilih sendiri. Senang banget kan? Nah, bisa pilih sendiri. Ini ada banyak sekali bakwan goreng, ada pentol goreng, ada siomay goreng, ada tahu bakso juga guys. Bisa pilih sendiri pokoknya, nanti harganya bisa dinego. Nah ini ada es jeruk dan ada red velvet ya guys. Nah ini red velvet. Wah, seger banget siang-siang kayak gini. Minum milkshake rasa red velvet. Nah di sini kita lihat ya guys. Nah mulanya ada ini. Oke. Yuk dicoba ya guys. Ayo kita makan guys. Cek kuahnya dulu. Kita coba ya guys ya. Kita coba kuahnya terlebih dahulu. Rasa kuahnya light ya guys. Ringan, enak, jadi tidak membosankan. Nah kita coba. Oh jatuh. Kita coba pentolnya guys. Pentolnya kenyalnya pas ya guys, pas banget dan rasanya tidak berlebihan dan enak banget. Lembut banget, lembut, kerasa banget dagingnya. Oke. Oh, kita coba siomaynya. Gorengan. Ya. Oh ya, saya kasih gorengan, guys.
Lengkap ya guys, benar-benar lengkap. Ada kubisnya, ada daun bawangnya. Enak banget, boy. Terus kendos. Ya, kita lihat yang punya teman saya. Ini tahu baksonya. Gimana mas tahu baksonya? Enak banget. Enak banget. Rasa baksonya terasa nggak ya? Kita coba. Dagingnya terasa banget. Dagingnya terasa banget. Tahunya juga tebal ya mas ya, enggak? Tahunya tebal. Biasanya kan tipis tuh tahunya tuh, ini tebal ya. Dan isinya tebal juga nih, isinya tebal. Dagingnya juga tebal, jadi enggak odong-odong ya. Enggak odong-odong. Yuk kita coba red velvetnya guys. Oh my guys. Wajib nih. Sampai jatuh-jatuh tuh betompeh. Guys, warnanya cakep dong. Wow. Rasanya susunya kental banget. Benar-benar kerasa, dan rasa red velvetnya tidak mengalahkan rasa susunya. Jadi di sini pakai es dan tambah seger. Ya guys. Ini red velvetnya rasanya tadi, maaf tadi sempat kepotong, ini rasa red velvetnya benar-benar susunya benar-benar kerasa banget, dan rasa red velvetnya tidak mengalahkan rasa susunya, dan ditambah dengan es itu seger banget ketika siang, benar-benar refreshing sekali. Benar-benar ajib dah. Jadi jangan lupa ya guys, kalian mampir ke Bakso Amat, nanti alamat ada di deskripsi ya. Ya sini asik banget kan, tempatnya asri, terus seperti ini ya, bisa makan di luar ataupun di bagian dalam. Nah ini bagian dalamnya ya, ngafe banget pokoknya ya, bakso tapi rasa kafe dan rasa taman yang sungguh elegan dan sangat cantik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.